Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi mengungkapkan pada saat penghitungan suara di Sungai Penuh sempat menemukan surat suara yang ditandai oleh petugas KPPS. Pada saat penghitungan suara di salah satu TPS di Kota Sungai Penuh, petugas sempat menemukan surat suara yang ditandai oleh KPPS saat penghitungan. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wayne Arifin menyampaikan, percobaan tersebut langsung diantisipasi dengan dilakukan pencegahan secara langsung. Dirinya mengatakan upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan cara menganggap surat suara tersebut rusak, sehingga dilakukan pengawasan secara intensif. Di beberapa tempat awalnya ada, seperti misalnya ada KPPS yang menandai surat suara dengan nama tertentu, nama pemilih lah, sehingga menyebabkan pemilih itu, surat suara itu dapat diketahui kan oleh siapa. Nah, tapi ini sudah dilakukan pencegahan dengan jalan pemilih itu menyampaikan ke PTPS bahwa surat-suaranya ditandai, kami jadikan itu surat-suara rusak dan kemudian diganti dengan surat-suara yang baru. Setelah kami telusuri tadi malam sampai penghitungan suara, apakah masih ada surat-suara yang ditandai oleh KPPS, karena ini kan pidana. Ternyata cuma satu itu. Kalau masih ada, pasti kami lakukan proses pemeriksaan di itu wilayah mana? Di Sungai Penuh. Sandi, CTV, melaporkan.